Hello guys, welcome back to my channel. Nah, malam hari ini kita mau kuliner cari hamburger yang hits di Jogja, legend dan di sebuah kaki lima lah ya. Nah, lokasinya di sini Jalan Kaliurang ya. Kalau di sana UGM. Nah, ini Jalan Kaliurang ya. Sepanjang ini banyak tempat kuliner yang teman-teman nanti bisa cari. Nah, cuma di sini tempat yang saya mau datangnya adalah Mona Lisa Burger ya. Tepatnya di depan Bank BNI kalau nggak salah ya. Nah, ini banknya di sini sih. Ya. Oke, langsung check this out. Nanti kita langsung eksekusi. Yuk. Pesan burger biasa 3 Mas ya. Pedes mboten? Enggak, Pak. Pedese nganu mayones sama nganune dipisah ya, Mas. Mayones sama sambel. Sambel bisa. Sayur? Sayure cuma make nganu wae. Bawang bombay. Bombay. Heeh. Jadi ini dipisah nggih? Ya. Nah, di sini guys, ini adalah burger yang legend. Di Jogja sangat legend. Kalau dibandingkan dengan burger yang di mall-mall ya, atau yang di franchise-franchise, saya lebih suka burger yang ini. Nah, ini burgernya itu sejak tahun 1984 kalau nggak salah itu. Namanya Mona Lisa Burger ya. Nah, yang paling enak ini nih, mayonesnya. Ya, mayonya luar biasa rasanya. Oke, nah untuk price list sendiri seperti ini price listnya ya, price listnya. Burger biasa 2.000. Nah, ini kebetulan kami pecinta burger biasanya di sini. Ya. Oke. Nah, ini patty-nya di ya, patty-nya bisa milih. Nah, yang potongan paling gede yang bonggol tuh. Wow. Oke. Nah, ini kitchen-nya seperti ini visualnya. Burgernya ya. Untuk mayo dan saus sambal ya, kita pisah ya. Kita pisah, kita nanti bawa pulang, enggak din in. Nah, ini patty-nya. Wah. Ada selada, tomat, ya, lauk timun. Tapi saya suka pakai bawang bombay aja, polosan sama patty. Oke guys, karena burgernya tadi take away, ya, jadi langsung kita eksekusi burgernya di rumah. Burgernya super belepotan guys ya. Nah, isinya sesuai selera dan kalian bisa request mau isi apa aja. Kalau saya tadi cukup sukanya bawang bombay sama patty aja. Langsung kita eksekusi guys ya. Burgernya wah, panas-panas membara dan menggelora. Ini burger legend, selegend-legendnya kota Jogja guys. Istimewa pokoknya, se-Jogja burger paling yang aku suka ini. Untuk isian tadi saya cuma pakai patty dan bawang bombay. Enak, besar, nggak kalah sama yang di mall-mall itu. Rotinya teksturnya lembut, tidak seperti kertas. Empuk. Worth it lah dengan harga 22.000. Anda mendapatkan patty yang besar dan dapat roti burger yang besar.
permasalahannya adalah Burger Mona Lisa bukanya sore guys, jam 6 sore itu dia baru buka. Jadi kalau teman-teman cari pagi, siang itu belum buka. Dulu cabangnya banyak, cuma banyak ini buka pagi pada tutup. Jadi ini yang di pusat awal dia berdiri di Jalan Kaliurang. Di sini yang custom mayonesnya tiada dua, rasanya melegenda. Kalau kalian sempat mencicipi ini pasti akan ingin kembali ke Cukota Jogja lagi untuk merasakan burger yang nikmat ini. Guys, pada akhirnya kita review untuk cita rasa skala bintang 1 sampai dengan 5 untuk burger ini saya kasih nilai 5 ya. Nah, itu yang burger cita rasa 5 recommended, cocok untuk agen-agen semua kalau mau kulineran. Jangan lupa mampir ke Burger Mona Lisa, karena pasti cita rasanya akan terngiang-ngiang dan termimpi-mimpi ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Kiranya informasi ini menambah perbendaharaan kamus kuliner agen-agen semua. See you to my next vlog and thank you for watching. Ciao.